Okey. Masa kalau masuk dalam bab aurat ni, ya, bagi orang lelaki, ya. Kalau ikutkan ke seluruh tubuh badan juga, kalau dia bersendirian baru di ada antara pusat dan lutut. Tetapi kalau dia bersendirian dan di tempat yang sunyi, antara dua kemaluan sahaja boleh tutup. Tapi kalau bolehlah, elakkanlah daripada kita togel, khasnya dalam bilik air, ya. Jadi perempuan kalau betulan buat pengasingan, ya, pakaian suami, pakaian ni, belikan tuala, bukan tuala, dia jenis kain untuk kain basahan, pasal dia ni tak boleh pakai berjahit, ya. Jadi dan tak boleh bersarung, dia bukannya tak boleh pakai berjahit, bersarung yang tak boleh. Jadi carikan kain yang boleh untuk belik tubuh dia. Jangan kalau orang besar belikan tawul yang good morning, memang nak tutup macam mana dia, ya. Jadi kadang-kadang dia kadang tak ingin buka tawul itu, jadi nak tutup depan aja. Masalahnya dia tak boleh bersarung. Kalau bersarung macam kita pakai kain dalam tu, kita boleh jadikan kemban, ya. Jadi orang dia, jadi ada kalanya kena ambil kira, bukan sakat dalam bilik dia ketika di dalam ihram dekat Arafah, dekat Mina, ya. Jadi sekurang-kurangnya dia mandi itu tak adalah bulat, dia malu kita. Pasal ketika itu kita jadi tetamu Allah, kan? Ha, ya. Dan perempuan pun kena berazam sepanjang di sana jaga, ya. Bukan sakat yang kita tahu dah, kita tak boleh rafas, kita tak boleh jidal, maksudnya kita tak boleh bertengkar dalam wa'imah, dalam paling tidak nak menjaga kemakmuran haji itu adalah lebih sukar, ya, dari segi aurat kita, ya, khasnya, ya, bagi perempuan yang memang dah biasa kat dalam bilik sekalipun. Ketika sama-sama kawan jemaah ni, bukan mesti nak pakai tudung, ya. Boleh buka pakaian kita, ya, boleh ketika dalam bilik. Tetapi kalau boleh, elakkan duduk berkemban saja-saja. Walaupun kawan-kawan bilik balik daripada masjid, nak buka, oh, dia macam biasa kat sini, ya, sambil makan, sambil sembang, kan. Malu, ya, pasal kita di tanah haram. Paling tidak pun janganlah sampai, ya. Kalau nak bawa pakaian pun, kalau boleh ketika untuk beratur untuk ambil makan pun kena ambil kira. Memang biasa kan dia pakai baju apa, baju labuh tu, baju keluar tu, kasten tu. Tapi pastikan yang ada lengan lah sikit, pasal takutnya nak sidai kain, kan. Ataupun ketika nak ambil makanan kena dia pakai kasten tu, okey lagi. Pakai tuala je kan, tutupnya. Lepas tu nasib beratur jatuh, kan. Jadi kalau boleh, bawa tudung yang simple, yang mudah. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tu masih menutup aurat, walaupun bukan dalam ihram. Setelah ada kalanya ketika itu, kalau kita tegur pun jadi masalah. Ya? Ha, jadi masalah. Saya nak pakai tudung, nak pakai tuala ni pun dah okey, sudah. Ha, ya, bukan. Ada kalanya dia, kat sana tu jadi bengkeng pun lebih, ya. Ha, jadi kalau boleh, persiapan yang kita nak bawa tu, dia ambil kira. Kat Mekah tu lama. Ha, selain itu juga perempuan lalu berdoa dapat kawan-kawan sebilik yang sporting dengan kita. Sekurang-kurangnya kalau kita malah-malah tengok dia rajin asyik pergi sebilik, kan? Boleh juga pun, paling tidak kalau tak pergi pun duduk baca Quran di dalam bilik kita, ya. Kalau kebetulan kita tak ada ni, berajin pergi ke surau, pergi ke kelas-kelas ngajian. Kalau kawan sebilik ni, kita pun kadang ada kalian terentuk, kita ajak ni, kau pergi lah pergi. Tambah-tambah perempuan ketika persiapan diri kita untuk wukuf. Ya? Jadi kita kena ada persiapan diri, doa, buku, apa ni, panduan-panduan solat-solat sunat yang kita nak buat. Doa-doa yang orang kawan-kawan kirim, anak-anak kita, kan? Jadi ahli kita paling tidak ditulis, paling mudah kita di Arafah. Ya? Tapi jangan lupa doa untuk diri sendiri. Ya? Pasal dulu aku dah sampai bergaya dekat mutazam tu, lepas tu berhenti sekejap tak lingkung. Ustazah, saya nak doa apa ni? Minta je lah apa-apa. Tak ada sebenarnya doa minta apa-apa, tak ada. Dia kena ada tujuan, ya. Pasal dia dah tahu dah. Bukan mesti, kalau Ustaz gambarkan kan, di keliling kawasan Ka'bah tu memang lepas, memang agak sukar kita nak dekat Mutazam. Tapi apabila dah duduk dekat tiang Mutazam, dekat dinding Mutazam tu, dah sempat bergaya, kita tak tahu nak doa apa ni. Begitu juga apabila dah ada ruang untuk masuk kutip ajar rasul, kita tak ingat tajuk, ya. Jadi kena ambil kira. Sekurang-kurangnya kalau tuan catat, ya, dalam doa itu,
ketika di hari wukuf kita buat persiapan sendiri, lepas ni buat ni, buat ni. Kalau kita nak ajak kawan peringkat-peringkat kita ni, kalau orang tegur pun, loh kau ni macam malin sangat nak semayang. Jadi kalau boleh ketika hari wukuf juga, ya, ambil kesempatan duduk di luar. Khasnya orang perempuan lah. Sebenarnya ada yang waktu asar tu anggap panas. No, panas lah. Tak apalah, panas kejap. Ya, kita anggapkan. Ya. Hari wukuf adalah hari kemuncak. Ya. Jadi ketika itu kena ambil kira. Kalau ada telefon-telefon ahli keluarga kita minta sama-sama berdoa. Ya. Hari wukuf ni selalunya mak-mak lah yang rajin ni. Sekarang kawan-kawan, besok saya nak wukuf. Ya. Jadi ambil kira kesempatan itu. Ya. Okey. Masuk ke bab solat jemaah ni, ya. Diharuskan wanita pergi ke masjid dengan syarat, ya, tidak memakai perbauan, ya, kalau boleh. Lepas tu, jangan memakai barang perhiasan. Perhiasan yang nak pergi sana ni pun kalau boleh jangan terlalu gaya lah, ya. Kalau gelang pun pakai gelang, gelang hantaran ni dulu-dulu ke, ataupun cincin tunang, cincin nikah, okey lah tu. Jangan terlalu banyak. Gelang pakai jam tangan pun satu dua yang ni je. Jangan yang kat cincin lagi, yang kat ni pasal macam-macam nanti menyukaran kita nak wuduk, kan? Kalau boleh lah. Okay. Pasal apa kita nak tinggal kat bilik pun jadi masalah. Kita tinggal di kat sini, kita boleh lagi tinggal kat bank ke, kan? Begitu juga bagi orang lelaki, perhiasan pun. Ini bukannya kalau tak kat cincin tangannya okey lagi, cincin yang kat bawah kalau tuan-tuan nak pergi ke sana pastikan sama ada cincin ataupun guli ni orang. Kalau ada cincin, ada tuan-tuan pakai guli, tolong buka sebelum kita pergi sana, ya, pasal apa menukarkan kita. Kita dah pakai ihram ni, hasil sampai di Kelana Jaya, kita diskan banyak kali, tin-tin-tin-tin, dah buka dah handphone, dah letak dah, masih bunyi, siapa yang malu? Ya, yes. Ha. Kalau tak pakai, alhamdulillah, sekiranya tuan-tuan pakai, lebih baik tanggalkan. Kalau cincin atas, tak masalah cincin yang di bawah. Begitu juga kalau pakai guli. Ya, ha, ada masalah. Bagi perempuan, kalau kebetulan suaminya tak ikut, kalau tak pergi pun kena ambil kira. Jangan marah dia. Cakap terima kasih bang, okey lah bang, satu kelainan. Ya, yes. Tapi kena ingat, ingatkan. Sebagai seorang isteri, ingatkan, abang kau pakai-pakai macam ni, abang tinggal macam mana bang? Ya, masalah pada kita kalau dia tak lepas istinja dia, tak lepas wuduk dia, tak lepas wuduk dia, tak lepas mandi hadas besar dia. Ya, ha, jadi kena ambil kira. Kalau tuan-tuan yang pakai tu, timbang-timbanglah kalau kebetulan nak pergi sana. Ya, ha. Kalau kebetulan berlaku dekat Kelana Jaya, okey lagi. Abang senyum. Minta maaf lah kalau tersentuh, pasal berlaku jemaah saya. Susah takkan dia tahu saya pakai kat bawah tu. Memang dia akan tahu, pasal kalau tuan-tuan pakai guli yang plastik, mungkin tak terjejas. Tapi kalau guli yang besi, di scan tu bunyi. Ya, tak tambah kalau pakai cincin yang aluminium pun dia bunyi. Ya? Ha. Kalau perempuan tak faham, abaikan. Okey, satu lagi, jangan pakai gelang kaki yang berbunyi, ya. Ha. Lepas tu, pakaian pun kena ambil kira lah, ya, walaupun dia hitam, ada kalanya berambu-ramba, ya. Ha. Okey. Dan kena ambil kira juga, kalau dekat Madinah, selamat sembahyang orang lelaki dan perempuan di asing, ya. Tapi kalau di Mekah ni, buat imam dalam dekat dataran sendiri pun, ya. Bila campur lelaki, tapi kalau dapat dielak-elak lah. Ini ada kalanya memang kita rancang. Tak bagi, suami tak payah jauh-jauh lah, nanti hilang, susah. Ya? Ha, jadi daripada awal lagi. Ya? Dulu-dulu memang tak berlaku macam ni. Ya? Tapi setelah kita ada kalanya terikut-ikut dengan jemaah dari negara jiran kita. Ya? Satu lagi, tidak menyerupai lelaki ataupun seumpamanya. Maklumlah sekarang ni, ya. Kebanyakan, kenapa dia jadi itu juga? Kerana orang-orang lelaki yang tidak ori ini menyukarkan kita. Enggak. Jadi kalau boleh, ya, kita kena ambil kira juga, kita berdoa kalau dapat janganlah jadi dapat menantu yang lelaki tidak ori. Boleh? Tangkap ke tak tangkap? Kau tengok.
kan dah banyak dah sekarang lelaki tak ori. ya. Dan sekarang ni memang amat hebat dia memperjuangkan hak dia nak jadi perempuan ori, sedangkan dia lelaki, ya. Okey. Lepas tu nak kita nak pergi masjid ke, nak pergi sesuatu, aman perjalanan kita, ya. Malam di sana tu walaupun dekat, ada kalanya lalu-lalu celah kedai apa ni, ya. Okey, satu lagi bab solat Jumaat, ya. Solat Jumaat ni kalau boleh, ya, untuk cari pengalaman boleh, tetapi kena ambil kira sekiranya seminggu nak wukuf, jemaah dah kena masuk semua seluruh dia, bukan cakap lautan manusia, ya, kenderaan memang tak ada, ya, ketika itu. Jadi kalau boleh nak cakap untuk pengalaman sebelum wukuf, maksudnya sebelum seminggu nak wukuf ataupun lepas-lepas hari wukuf, tak apa. Kalau orang perempuan nak rasa sangat sembahyang Jumaat, tapi kalau dia pergi, maksudnya dia dah boleh menggugurkan solat serdu dia, ya. Tapi kena ambil kira lah, ya. Okey. Sebelum masuk ke bab ni, satu lagi nak ingatkan puan-puan, sekiranya yang tak biasa solat jenazah, ya. Lapang-lapang tanya, cari ni. Pasal memang kat sana boleh saja katakan satu setiap serdu tu mesti. Dia bukan cakap sekali kadang, sampai 3-4 kali. Kita dah sembahyang jenazah, ada lagi, ya. Jadi kalau tak sembahyang jenazah, rugi kita. Memang bukan saudara kita, bukan ni, tapi saudara ke. Kadang-kadang kita tak tahu pun, kalau dulu-dulu kita boleh cakap. Kalau pakai apa tutup hijau tu, itu orang Asia. Tutup hitam tu, itu orang Arab. Tak, sekarang ni tak sama je. Lelaki perempuan pun kadang kita tak tahu, ya. Jadi sebaik-baiknya kalau yang tak biasa, pasal di budaya kita, di tempat tanah air kita, sembahyang jenazah ni jarang-jarang orang perempuan buat. Sebenarnya kalau boleh buat tu tak apa, ya, dapat pahalanya. Dan itu juga di antara sembahyang hadiah untuk ahli keluarga kita yang telah pergi, ya? Tapi jarang. Jadi kalau boleh, dan ketika solat jenazah itu lebih dituntut daripada sembahyang ba'diyah kita, ya? Tak kira lah perdu apa. Jadi baik-baiknya kita sembahyang jenazah. Tidak, cek dulu kat mana. Memanglah rukun mudah aja. Kalau sembahyang fardu rukunnya ada, ada berapa? 13. Sembahyang jenazah rukunnya 7 je. Orang laki-laki memang mudah jawab, kita perempuan nak bilang selawat tak jangan. Pasal jarang-jarang kita buat, dan kalau ada pun kita tak ikut, tak ambil bahagian, ya. Kalau boleh ambil kira, ya. Okey. Yang ini satu bab juga yang selalu berlaku, ya. Bukan untuk haji je, ini musim-musim nak pergi umrah. Sekiranya musim haji pun perempuan dah buat haji, ya. Dan untuk apa ni, niat bersyarat ni pun bukan untuk orang perempuan saja. Ada kalinya kot suami kita, ya, ataupun ahli maram kita, ataupun siapa-siapa yang berkaitan dengan kita, rakan sebilik umpamanya. Nanti perempuan dekat sana bukan semua orang daripada karya lembah keramat, entah daripada negeri mana kita duduk sebilik. Dan setiap khusus haji bersiring itu sebabnya kenapa pihak pengurusan tabung haji selaraskan modul kita sama kat mana-mana. Pasal apa kalau buat wanita dah ada buat-buat ni? Pasal apa? Ya, kalau tak selaras dekat dalam bilik kita tu, ramai ya tok guru, ramai tok mufti. Jadi dia selalu nanti, ya. Jadi sekurang-kurangnya kita ada maklumat untuk diri kita, ya. Niat bersyarat bukan untuk orang perempuan saja. Jangan bukan kerana haid, bukan. Ini satu lagi, kalau perempuan mungkin, ya, tak terfikir. Saya pun kalau tak diajukan permasalahan ketika di sana, tak terfikir juga, ya. Apabila nak mengelakkan supaya kita tak batuk, ya. Kalau batuk dia takut terincit, jadi terincit dia batal wudu. Jadi untuk mengelakkan itu macam mana perempuan? Macam mana perempuan buat? Dia tak ada dalam petua, ada je lah, ya. Sekurang-kurangnya, selain daripada minum air yang tidak ada air, ya, dekat sana tu memang air tak berat tu kan, cari yang tak ada air, memang tak sedap, tetapi itu mengurangkan kita daripada batuk. Kalau batuk nak elakkan apa ni, jangan makan gula-gula, tak kira kita ketawa ataupun solat. Saya ni orang tak terfikir, mula-mula sesah saya, relax je kita mungkin. Bagusnya makcik saya ni puaslah makan asam limau, apa, limau sangkut tu, kicap dengan kicap. Kicap
kan, walaupun tak sedap pecah lah juga pasal nak elakkan daripada batuk, alhamdulillah, dan tak minum air. Tetapi makcik ni relax je, saya tak kisah sangat bab batuk ni. Kenapa cik? Apa rasanya? Rupanya sepanjang dia tawaf ke sembahyang dia, sembahyang dia makan gula khas selit kat tepi tu, patutlah dia relax. Pada perempuan boleh ke tidak? Tak boleh, walaupun dia tidak mengenyangkan. Apa janji yang tawaf dia dah buat? Ha, tak terfikir je kita. Patutlah makcik dia relax je. Uang batuk dia gula khas tu memang dalam solat kan diulang ni. Rupanya dia, ya Allah, ya. Memanglah bukan jemaah kita, tetapi bukan di tempat kita lah. Tapi kalau boleh elakkan, jangan boleh ni untuk sakat ngaji kan. Sementara kita nak ni boleh, tetapi jangan waktu solat, waktu tawaf. Tawaf tu di antara ibadah yang berat yang kita kena jaga. Bukan sakat wuduknya, auratnya. Lepas tu duduk kan, sisi kita, tambah bahu kita. Tambah kalau di bawah kita tak bimah sangat, kalau di tingkat atas, tingkat atas kita banyak tiang-tiang macam ni. Kalau kita nak lurus macam ni, memang kita terlanggar di depan ni kan. Kena pula kalau puan berangkai, dah kita lari dah ni. Memang ceritanya mudah, masa praktikal pun memang mudah. Oh, kat sini okey, clear. Ujian pun lulus semua, tapi praktikal di sana menggagau kita. Hari tu tak ada dapat tiang, tak ada cerita tiang di tingkat atas. Tingkat satu, tingkat dua, baik. Ya? Okey. Lepas tu, ini di antara contoh. Apabila kita nak masuk ke Mekah, ya, sama ada nak buat umrah ataupun haji, ya, selalunya umrah lah ni. Ya. Haji kalau tak, kalau niat bersyarat, memang tak dapat haji. Kena ambil kira tu sebabnya, jangan cuba-cuba. Ya? Okey. Nak masuk ke Mekah melalui Madinah ataupun setelah duduk di Mekah, kita keluar ke tanah halal. Kita pun nak buat umrah sunat ataupun umrah saja. Yalah, sambil ni kan, bagi orang yang pakai selalunya lebih daripada sekali ditawarkan pergi ke tanah halal untuk buat umrah. Tapi bukan mudah juga nak penuhkan satu bat, dua bat tu. Ya? Apa, bila dah selesai buat kerja-kerja haji, orang dah tak, barang pula dah packing, memang sukar kita nak ajak. Dia majah, ada kesempatan, di atas pintu ketuk. Tuan-tuan, 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 siapa yang berhajat nak ni, bas disediakan. Bukan mudah, ya. Hari pertama, hari kedua, okey. Lepas daripada itu, sukar. Jadi kalau tuan-tuan dah pergi ke tanah halal, niat pula tu nak buat umrah. Jadi kena ambil kira. Niat bersyarat. Bagi perempuan pun kena ambil kira, kalau misalkan tempoh haid dah dekat, jangan buatlah tawaf umrah kita tu, bimbangnya tersangkut. Tapi kalau tak berapa yakin, oh bukan hari ini ni, mungkin minggu depan, jadi masih boleh. Tetapi kalau rasa-rasa dah sedekat nak buat juga umrah, kena niat bersyarat. Kiranya aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya, ya, kiranya datang haid aku, maka halal lah aku. Ya. Okey. Dia ingat tak rupa dia? Rupa darah yang keluar tu, yang cairan yang keluar tu warna apa? Kalau dia sama dengan ni, dia berapa lama pula tempoh dia tak keluar balik? Maksudnya dia umur dulu 55 umpamanya kan, dia dah berhenti haid. Lepas tu 2 tahun lepas tu dia datang balik dalam tempoh 57. Kalau ikut urusnya, maksudnya dia masih orang yang boleh datang haid. Dia ada juga apa ni, ikut faktor genetik. Mungkin adik-beradik dia umur 60 dia masih datang haid. Dia tidak mustahil yang itu darah haid. Okey. Oh, ya ke, ada faktor istihadah. Ataupun fasad darah penyakit. Ya, itu sebab ni kena tahu rupa dia tadi kan. Lepas tempoh dia keluar tu lama ke tak? Kalau sakat sekejap, mungkin ada faktor kesihatan dia lah, ya. Mungkin dalam pemakanan ataupun ni, ya. Berkata ni istihadah tadi, apa ni, niat bersyarat tadi, sekiranya kalau perempuan salah niat, ya, bermakna tak lepas kerja umrah kita, kita masih dalam ihram,
ya kalau misalnya bukan nama pemanggil, kalau misalnya dia datang uzur, tak apalah nyanyi aku mehram aku dengannya, kalau aku datang uzur ya, maka halal aku. Bagi orang yang sehat bukan bukti ya, tapi dia sampai di kata na'in ataupun sampai daripada ta'in dia rasa pening-pening. Orang lain semua dah niat umrah ini. Pasal umrah bukannya terus segera buat kan, dia mungkin dah sampai rumah dia dah sehat, dah boleh pergi nak tawaf tu, dia boleh niat umrah, sengaja aku menggunakan umrah dan ihram aku dengannya sekiranya aku uzur, maksudnya tak sehat lah ya, boleh niat diikuti niat bersyarat tu, kemudian halal lah aku ya? Tapi bagi perempuan yang datang haid, dia masuk dengan nak buat haji tamattu daripada Bir Ali ya, ataupun daripada sini, macam mana nak buat ni, masih nak pergi haji ni, jadi boleh niat bersyarat sekiranya aku ya, niat menunjukkan umrah dan ihram aku dengannya sekiranya haid ku berpanjangan, pasal dia nak pergi ni masih dalam haid, sekiranya haid aku berpanjangan maka halal lah aku ya? Boleh juga buat macam tu, tapi sampai dah habis lepas tu dia pergi ke tanah haram, boleh buat lah ni balik, ataupun dia kalau tidak sepanjang dia ihram di ya apa ni dari manazil ataupun daripada Bir Ali, dia masih dalam ihram ya? Jadi kalau dia ni musim haji nanti niatlah dia keluar kalau ni dia niat nak pergi ke wukuf, dia boleh niat mulut ngajak aku nak naikkan haji dan ihram ke dengannya kerana Allah Ta'ala, tak dia terikat dengan tadi umrah ya? Okey ya, seterusnya okey, dan ihsan ni kita tahulah ya, bagi orang yang nak melepaskan ihram dia ya, melepaskan diri daripada batang larang ihram yang telah berniat ihram ya, dia tak boleh nak saja-saja macam tu. Begitu juga kita nak masuk ke Mekah, tak boleh nak saja-saja, dia kena ada ni niat sama ada umrah ataupun haji ya. Okey, memang pada asalnya dia sebab terhalang ataupun ketakutan dalam perjalanan ya, ataupun berpenyakit ya. Okey, caranya setelah keluar daripada Mekah ya. Dan selalunya orang bayar dam ihsan ni setelah dibalik ke tanah air ya. Kadang kita dengar dapat jemputan balik daripada Mekah, orang buat kenduri doa selamat, sembelih kambing seekor je dia buat doa selamat, masa kita tak tahu memang alhamdulillah rezeki dia rupanya buat dam ihsan ya. Kena ambil kira lah ya. Jika tak mampu ya, dia kena menyembelih seekor kambing yang di ya, lepas tu dia sama ada dia bercukur ataupun bergunting ataupun dia tanggalkan rambut untuk tahallul dia ya. Jika tak mampu, bawa dia membeli makanan ya, dengan nilai seekor kambing yang dibahagikan kepada fakir miskin ya. Lepas tu jika tak mampu juga, bawa dia berpuasa beberapa hari mengikut bilangan hari apa ni, nilai cepat tu lah yang dibagi makan berapa ya, untuk nilai seekor kambing tadi ya. Okey, sebelum nak habis ya, memang laju ya. Ya, doa untuk mabrur haji sekurang-kurangnya perempuan amalkanlah ya. Kalau dapat di petasat, tampal kat dinding ke kat mana-mana. Selain daripada ni, tuan-tuan boleh ambil kira yang kita nak jadi tetamu Allah ni, nak kena jaga keseluruhannya, bukan setakat ibadahnya nak dipertingkatkan, siasiah diri juga nak kena bina ya. Mungkin selain daripada doa yang untuk haji mabrur, selawat untuk mudah pergi haji kan, ataupun doa minum air zam-zam tu dah ya. Paling tidak perempuan yang tak biasa ya, kita kat sana sembahyang subuh tak ada kunut, jadi kalau nak baca kunut juga takut tak habis kita punya doa kunut panjang kita yang ni, doa kunut pendek. Jadi kalau tak hafal lagi, orang baca aku baca doa kunut pendek, mudah kerja. Kat sana pun ada kalanya dalam ibadah ni pun bukan mudah-mudah orang nak berfungsi, kau doa kunut pendek pun tak tahu. Jangan tersinggung kita ya, jangan mudah-mudah lah ya. Kalau boleh persiapan diri ya. Okey. Sambil tu saya nak okey. Ini kalau ikutkan semua buat permasalahan wanita yang ada masalah. Okey. Nak kongsi pun takut ni. Sebelum kita nak
siap untuk ke masjid bagi orang yang ada masalah istihadah ataupun yang keputihan ataupun yang apa-apa juga dari muhadas ni ya. Sebaik-baiknya sebelum kita nak berwuduk bersihkan diri. Lepas tu ambil kapas yang kecil tu, tampal di kat bunga tu. Lepas tu baru pakai panty liner. Lepas panty liner, ya sekiranya dia itu tidak keluar melepasi yang kita tampal itu, dia kat dalam je, tapi bukan rasa, kalau rasa panas itu memang dia dah keluar lah tu. Dia batalnya batal wuduk kita. Dalam keadaan yang macam ini, orang yang ini tidak boleh duduk di dalam masjid. Ya. Tapi bagi orang yang sekadar bersiap tu tadi, dia boleh. Sebelum dia berwuduk, kena buat persiapan diri tu, baru dia berwuduk. Ya. Dan orang yang wuduk yang ini, dia tak boleh wuduk yang kau gunakan botol yang sedikit tadi. Pasal dia nak kena cuci. Ya. Dia beza dengan kedudukan orang yang ada penyakit, dia pakai bag tu kan. Dia bukan. Yang itu selagi dia tak batal, dia boleh wuduk, dia tak apa. Walaupun dia dah imul hajas, dia duduk dengan najis. Itu tak apa. Yang kes yang perempuan yang ini. Ya, jadi kena ambil kira lah, dia tak boleh nak ni. Satu lagi, kalau dapat jaga daripada awal dari segi pemakanan, lepas tu langkah-langkah keselamatan kita lah, paling tidak pun ambil ikhtiar secara tradisional ya? Kita istinja gunakan air sirih ke kan, ataupun air asam jawa ke, baca selawat insyaAllah ya? Tapi kena ambil kira yang masih istinja tu tadi, kita tekan, selalunya kita tekan kanan ke kiri kalau istinja bagi orang perempuan. Ha? Tak ingat dah kanan ke kiri. Pasal kita masuk-masuk ke tandas, tandas kita macam mana? Kan masuk-masuk kita pun buat paper hujung je. Dah terus. Tak tekan apa pun. Kan mulalah masa berdiri takbir tu. Dan satu lagi, kena ambil kira kebersihan. Khasnya yang anggota sulit kita yang di bawah. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, yang di bawah kena ambil kira. Mungkin ustaz, kalau ustaz sama ni lagi straight kan, nak trim tu trim betul-betul. Dan kalau seorang perempuan tak mampu nak disukur, gunting saja. Pasal kalau tak biasa yang cukur, takut jadi habis depan orang, kadang beratur, kadang hantar air kat suami sambil malu kita ya. Jadi kalau tak boleh, gunting saja. Cuma kena ingatkan, kalau nak gunting ke ya, suami dengan isteri tak apa, tapi jangan kongsi dengan anak waimah, anak perempuan sekalipun. Ya, kongsi dengan suami tak apa. Dengan anak ke, dengan cucu, kalau boleh jangan buat. Faham kan? Bukan, kadang ada kalanya anak pun dah rakan-rakan kan, dengan cucu pun dah dia memang rapat. Sampai ketika itu pun dia tak malu ya. Jadi kalau boleh elakkan. Takut anak-anak sekarang mudah ke terangsang. Ya. Okey. Yang satu lagi ni tadi, apabila itu kalau misalan yang keluar yang kita tahu. Satu lagi, kalau perasaan pun demikian juga yang boleh membatalkan wuduk. Tak kira lah dia perasaan ni, susah juga nak cerita ya. Pasal apa? Dia ada kalanya bukan kerana sentuhan, kerana gambaran tu sebabnya. Kalau kebetulan tawaf perempuan terasa terangsang, lebih baik batalkan tawafnya walaupun dia tidak ada basah. Ya, maksud kita ikut orang ni. Kerana pula kalau perempuan tawaf ketika bersama kan, kalau sakat pegang ekor tak apa lagi ya, kalau pegang bergandingan. Maklum kita kat sana hanya dengan pasangan. Sampai kat bilik mungkin baru kita berpisah. Ya, sepanjang jalan tu pun tengok. Kalau rasa lain, lebih baik. Ya. Sebabnya sebelum pergi masjid, dah ambil wuduk elok-elok, adab muka suami kan. Okey ke telekong saya, mamanya kan. Kena kalau tak berpimpin, okey lagi. Setakat ni kadang jalan sama-sama pun tengok pasangan orang lain, dia ada karen. Walaupun tak sentuh ya, lebih baik balik lah ya. Pasal dia akan mengganggu ketika kita solat kan. Kena pula abang tidur tu, siapa pula yang dia dalam pasak dia masih terintai lagi duduk orang lain. Biasa tu ya, normal lah kita manusia biasa. Tambah-tambah kalau hari nak
wukuf. Seminggu nak wukuf kalau boleh free. Ha, memanglah ada kalanya perempuan dah janjikan nanti sampai kat sana jangan nak minta-minta dah bang. Tak jadinya, normal lah tu. Dan kita pun ada kalanya kalau pasangan-pasangan yang dah lain pergi balik selalunya sama elok. Tanya khabar ke, ya kan? Hari itu dia tiga hari. Kak mana bang? Entah, ada lah tu belakang. Ni aku yang tak kena ni kan. Hantar makanan ke hantar ya? Apa-apa tu selalu sama, ni tak ada sama-sama. Mesti ada something. Kita tanya, kenapa Kak Ajar? Bang Haji kita tak sihat ke? Jadi lah, nak je tu. Tak apalah. Ada kalanya kita dia boleh ambilkan kunci, bukinkan bilik, nak bagi ketenangan supaya ketika dia wukuf dia dapat selesa. Jangan janji-janji ya, takut kita terjerat orang lain. Aku dah janji dah buka sini tak minta. Masalah pada kita ya, normal sebenarnya ya. Okey. Ini juga saya nak berkongsi dengan puan. Cuma saya nanti boleh cadangkan dengan Dr. Sapawi sekiranya ada kesempatan selain dalam petunjuk yang untuk wanita. Yang selain Ustaz Dr. Sapawi itu dia ada tunjuk wuduk ya, menggunakan air yang botol dia tu. Tapi mungkin orang lelaki agak mudah ya. Bagi kita perempuan kena juga cuba ya. Cuma agak terhad masa kita ya, kita nak praktikal tu pasal kalau boleh kita duduk sila dan kalau dapat buat sendiri masing-masing kan. Ya, insyaAllah. Okey, ada lagi ke? Itulah, diam tak diam dah pukul 12 ya. Sebabnya saya pesan dengan puan-puan kalau boleh jangan terlalu terikat. Baru semua dekat pusat jadi siri nak belajar memang tak cukup ya. Satu lagi puan-puan selalu kat sana kalau berpuasa kena ambil kira. Jangan mudah nak nazar ya. Saya kalau dapat ke Mekah aku nak puasa kat sana. Khatam Quran tak apa. Sekurang-kurangnya kita boleh ada kekuatan daripada duduk saja dan baca Quran. Dan kalau boleh puan-puan elakkan banyak duduk di bilik. Duduk itikaf kat masjid tak apa ya, ataupun duduk kat surau. Kalau dia ada di bilik macam-macam yang tak sewajarnya berlaku akan berlaku ya. Mengenai buat perbelanjaan pun puan-puan sekiranya yang ditaja suku saya ingatkan kalau boleh bawa lah lebih. Kita bimbang kat sana tak salah uji walaupun kita tak sengaja ya, tak sengaja. Kita tak tahu kat sana nanti kita mesin ada mesin belalang ke kan. Yang kadang kita tak duga. Pernah satu masa ya di Masjidil Haram tu banyak belalang. Belalang di antara binatang yang kena di binatang buruan kan. Walaupun bukan salah kita. Kadang kan kita tambah kalau perempuan suka di atas. Yang dekat bawah lampu tu belalang kat sana tu belalang besar-besar tu kan, belalang belang kunyit tu. Kalau betul lah dia masuk ke telekong kita, kemudian dia patah sayap dia ke tirai gitu ni, kita tak payah you macam apa macam-macam lah. Sudah bukan salah saya, dia yang masuk telekong saya. Saya tak akan bayar. Tak selesai masalah kita. Ya. Itu juga kita anggapkan sebagai infak. Allah Ta'ala sayang kat kita. Walaupun jangan kerana jam itu menjadikan kita Allah takutnya ya, tapi manalah tahu ya, dengan jam itu juga menjadikan kita lebih beringat, lebih bertawaduk kepada Allah ya. Pasal ada yang jemaah haji tahun lepas dia ter bukan sengaja, tapi saya sampai sekarang saya tak nak bayar itu pasal belalang itu untuk dia masuk telepon saya, peduli apa saya, kita tak apa. Ya jangan terlalu berkeras puan-puan, melembutkan hati yang itu juga satu kewajaran kita. Allah Ta'ala pilih yang belalang itu suka kat kita kan. Jangan kita petikkan saya, bukan saya yang ni, dia yang kadang tu dibawa balik katang tak tak sayap lah katak ni kan. Jadi terlalu ni lah ya. Jadi kalau boleh dan perempuan juga kalau buat perbelanjaan lebih pasal apa, manalah tahu ya, kita nak buat akik korban kan. Tapi kena ingat apa jua yang dikutip pelita di tanah di Kelana Jaya ataupun dekat Jedah, jangan serah duit. Selalunya orang perempuan ni mudah sangat nak serah duit. Saya dah bayar dah dan korban. Kat mana? Masa kat Kelana Jaya orang kutip-kutip tu saya bagi nama. Saya dah bayar dah. Jangan. Ya, kena beringat. Biar kita genggam dulu. Kerana kita memang tak bawa tunai kan dalam akaun. Tapi ketika dalam jaya kan orang ni bagi, orang ni bagi. Dia pun serah, senang je. Ya, kena ambil kira.
ya. Bab-bab ibadah dekat haji juga banyak pun nyelewengan. Jadi kena ambil kira lah sebabnya perlu kita ada ilmu belajar betul-betul matang. Jadi lepas ni perempuan dah habis 13 siri, kalau jumpa lagi kursus haji intensif. Ya, yeah. Lepas tu kursus haji perdana, lepas tu kita dah rangkat tutup dah buku-buku ni. Jadi kena ambil nak-nak yang kecil, yang itu yang kita nak bawa. Ya, yeah. Jadi kena mantap lah, mudah-mudahan buat tawaf apa yang boleh, buat sa'i apa yang ni, ya. Jangan kita salah lah, mudah-mudahan. Pasal haji kita ni bukan mudah nak dapat. Dapat kota satu hal, nak impun duitnya pun satu hal, ya. Bagi pula yang dah berulang-ulang, kalau dah pergi yang ini, pergi lagi untuk yang kita nak, yang rasa tak puas hati, kita nak puas tu, kita tak dapat subsidi dah. Ya, dia untuk haji yang pertama saja subsidi tu. Okey, jadi untuk ni semua dah baca dah, saya nak tutup. Kurang-kurangnya ya. Okey, jadi sebelum kalau ikutkan memanglah ada 2-3 itu lagi, tapi tak dapatlah kita nak kongsi di sini. Jadi saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan, puan-puan, kok saya ya, cara saya ataupun sepanjang kita sama tadi ada yang tersinggung ya, minta maaf banyak-banyak. Sering doa semoga tuan-tuan, puan-puan bakal haji dan hajrah mendapat haji yang mabrur ya. Dan beri ingatlah ya, inilah satu penghambaan yang penutup kan. Itu sebabnya kenapa rukun haji itu rukun Islam yang ke-5 ya. Haji itu berat, tapi kalau kita ada persiapan insya-Allah dijadimu mudah ya. Jadi sebelum pergi itu kena pastikanlah dah buat wasiat ke belum, dah berpesanlah. Kalau sebut wasiat tu takut sangat pesanan ya. Satu lagi puasa-puasa kita yang ni ya, lepas tu fidyahnya, zakatnya, pasal kita kat sana tu sekurang-kurangnya inilah penyempurnaan pengabdian yang terakhir pada Allah ya. Okay. Sekian wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.